Guys, so hari ni nak cerita kisah pasal aku punya motor 40 bang. Ni set baru ni, aduh. Ni set baru, lampu baru ni, Ni pun baru, ni dah jalan dah, aduh. Ni pun dah jalan dah, baik. Besar siut jalan dia. Hai, dah itu ni jatuh dekat parking kan nanya. Aku ada letak, ada 3 biji motor. Motor ada 5 aku, ada 1 lagi motor dan aku untuk aku. Aku rasa 3 motor jatuh. Dan ada orang tolong angkatkan lah. Aku tak tahu jatuh tu macam mana. Tapi tu lah. Motor pun sebenarnya dah baru habis restore. Fork pun, fork terbaki. Waktu dah tukar itu. Fork terbaki baru. Engine pun dah bawa balik sikit. Hai, sedih lah tengok. So aku dah beli lah cover set depan ni. Dan inner ni pun aku dah beli juga. Tapi aku dah cat lah warna hitam ni. Tapi aku tak ada color flat, matte flat ni. Sedih lah tengok. Baru dah lah, baru restore. Lepas tu jadi macam ni pula. Lepas tu aku punya ni juga. Lampu. Lampu pula. Sorry, ni selapan ni. Aku punya side mirror. Pemegang ni dah patah. Sedih tu. Tak tahu macam mana, aku lupa nak tanya tempat orang duduk bawah tu macam mana yang boleh terjadi. Itulah dia. Ni yang motor aku sekarang ni. Aduh, sedih lah. Itu kan dah repair. Harap-harap yang dalam ni tak ada patah lah. Nampak okey. Ni okey lah, tak ada. Ni skru hilang. Sedih lah. Set baru kot. Set memang set baru. Selain daripada tu, ni okey, tak ada apa-apa. Nah, ini ni pun aku dah beli baru lah. Sebab dah patah ni. Bahagian ni kan, dah patah. Pun dah patah. Ni inner HY ori. Set ni set Mseki. Vokalnya mungkin sebab set tak ori dia cepat patah kot. Sedih lah. Tapi itulah guys, macam tu. So nanti aku kesan balik, aku tukar set baru. Tapi yang ni tak tahu, jangan tukar lagi. Nak tukar sekarang ke nanti tunggu. Nanti tengok dulu. Okay, sama je lagi. Yes, ni set baru. Ni depan je aku beli. Ni aku dah cat baru lah. Warna color merah. Ni RM33. Ni Mseki juga. So harap okey lah yang ni, yang namanya ni Mseki juga. So aku terpaksa cat baru. Sebab color yang aku buat tu color matte. Black matte. Flat matte. Ni hanya guna cat Samurai flat. Flat black. Aku tak ada yang matte tu, clear matte. Tak jumpa sebab tak ada jual kat kedai. Aku dah order dah tapi tak sampai lagi. Color dia lain sikit lah. Yang ni nampak matte sikit lah. Yang ni macam flat. Tapi dia punya black dia macam matte lah. Yang ni macam ada glossy sikit. Tapi walaupun dia flat black, tapi dia glossy. Dan satu lagi, aku dah beli yang inner baru. Ini HLD. Aku dah check clear. Ni sebenarnya original warna hitam. Dan aku tambah lagi 3 layer clear. Jadi ni lah, ada protection sikit lah. Nanti aku akan tukar. Okay kot kalau aku tak check matte. Ini lah kurang sikit lah. Dia berkilat sikit. Ni tak berkilat. Tak tahu korang nampak beza ke tak. Ni aku guna Samurai. Okay lah. Ni tak ada finishes lagi. Tak ada clear lagi. Front panel ABS. Sedih. Calah ni. Signal baru ni. Sama juga. Sedih lah. Bah, nanti aku tukar lu. Ni sama. Settle. Yup. Ni.
ni mati sikit lah colour dia. Memang point aku colour chart ni memang nak bagi colour dia mati. Yang ni ada, ada kehidupan sikit. Sebab apalah, tak ada clear mat boleh lah pakai ni buat masa ni. Dah masuk balik dan ni semua dia. Wah, habis dia lah. Yang aku guna Samurai, yang ni untuk clear. Dan yang ni flat black. Mana colour dia? Punya coat flat black. So aku nak colour satu lagi clear coat kat sini, bagi dia okey lagi kot. Okay. Ini yang aku punya inner patah dua. Sebab ni HLY punya lah. Tak silap aku HLY tu ada bintik-bintik kan. Original. Yang ni bukan original. Macam tak silap aku original tak ada ABS kan. Haa, dia tak ada kulit ABS. Ni ada nampak ABS ni. Oh, ada. Ha, tapi itu aku beli HLY, dia ada macam rangka kat sini. So tu dia, aku akan tukar yang ni. Jom tengok motor aku. Ni spek motor aku lah. Tobaki punya water pump. Flat rear punya tensioner. Spek 62. Okay, tak ada leaking. Ni radiator Red Leo. Tobaki punya apa benda ni, lupa. Itulah standard exhaust rumah, top standard biasa. Ada yang coolant ada tak? Coolant ada. Ada. Tak ada. So well tank ada sikit tu. So itulah. So kita akan sambung balik. Pasang depan ni Red Leo ABRT punya CDI. So okay, sambung nanti. Guys, settle sudah. Cover depan baru. Dan inner pun nak tukar baru. Ni HLD punya. Yang ni MCQ punya. Dia sedikit tak ngamah. Dia ni kat sini kerapat sangat. Situ tengok tak dapat. So nanti mungkin aku akan cari cover set HLY kot. Tapi ni lah buat masa sekarang. Ok lah, tapi nampak pelik sikit lah colour dia. Sebab yang ni tak ada clear mat. Aku tak dapat jumpa clear mat tu. Aku dah order online tapi lambat sangat lah. Ok lah, insyaAllah kalau dah datang aku akan buat satu lagi clear mat. Satu layer lagi. Tapi yang ni Samurai ni aku buat 5 layer lah. InsyaAllah tahan. Ya. Tapi nampak lah perbezaan colour clear mat dengan tak ada clear mat. Ya, motor aku. Ok lah. Mungkin aku nak cat ni warna gold kot sama dengan rim. Tengok lah yang ni. Maksudnya standard lagi. Aku punya phone holder dah patah. Ni pola dia dah retak. So nanti fikir alternatif lain lah. Sebab kalau nak buat grab, benda ni important. Tengok lah macam mana. So guys, itu je untuk hari ni. Saja nak share yang cost dia. Ya, cost. Spray can tu aku beli RM10. And then cover ni RM30. Yang ni inner ni RM38. Local lah. Kalau HLY selalunya yang ni lebih kurang RM50-40. Sebab masa tu aku pun aku malas nak cari. Aku jumpa je kedai tu, aku terus beli. Itulah. RM25 aku pun jatuh juga. Tapi tu aku dah beli dah cover dia. Dan aku akan tunjuk kat korang nantilah. Aku akan cerita. Ini lah lama tak basuh. Tengok. Ni kesan cala ni. Alah, kesan jatuh ni. Satu garis ni. Itu tak ada. Okay, ni tak ada. Cantik je. Dah sini lah. Sini.
Yang ni tak ada lah. Okay lah kot. So buat masa ni boleh lah. So guys, saja nak share kat korang. Yang ni aku punya dalam ni hancus. Itu yang throttle punya ni lah. Apa throttle punya, throttle punya ni. Benda lah, lupa. So itu je tu hari ni. Kalau ada apa-apa komen, tanyalah. Nanti mungkin aku nak tukar absorber Tobaki. Sebab sekarang ni aku guna Espada punya absorber. Jadi aku nak tukar absorber Tobaki yang ada tong tu, sebab fork depan dah Tobaki. Dan ya, tu je. So guys, tu je tu hari ni. Macam biasa, comment, like, subscribe. Bye. Oh lupa, aku belanja bunyi tau. Okay.